Diduga cemari lingkungan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Cianjur, inspeksi mendadak ke PT Unitama Jaya Lestari Senin siang. Inspeksi tersebut untuk memastikan perkembangan pengelolaan limbah pabrik setelah ada kebocoran yang mencemari sungai dan lingkungan warga. Terkait kebocoran limbah pabrik, Komisi 3 DPRD Kabupaten Cianjur inspeksi mendadak ke pabrik tekstil PT Unitama Jaya Lestari di Kampung Panuusan, Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Senin siang. Setelah dicek ke lokasi pengolahan limbah, menurut Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan, yaitu salah satu mesin kolam pengolahan limbah rusak. Kondisi air masih berwarna dan berbusa, serta kolam uji belum permanen, sehingga terjadi rembesan dan kebocoran. Gambar sudah memenuhi syarat, jadinya harus seperti itu. Cuma yang terjadi di lapangan, seperti barusan ada satu kolam yang alatnya rusak, itu dia langsung diperbaiki, alasan mereka karena belum berproduksi. Yang saya takutkan kan kalau sudah berproduksi, ini akan berimbas pada luapan air limbah. Meskipun ini sawah milik pribadi perusahaan, tapi setidaknya rembesannya ke masyarakat yang di belakang pabrik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait outlet air betul, masih berwarna, masih berbuih, meskipun baku mutu kata pihak perusahaan baru tanggal 9 Oktober keluar, tapi saya yakin itu bakal melebihi ambang batas. Karena di perusahaan manapun yang namanya outlet air tidak ada yang berbuih dan tidak ada yang berwarna. Terus yang ketiga terkait kolam uji. Ini kolam uji merupakan salah satu syarat dari rangkaian instalasi IPAL, seharusnya kolam uji, meskipun ini sudah ditanam ikan, seharusnya dibangun permanen. Pihaknya khawatir rembesan air limbah yang mengalir ke lingkungan warga akan berdampak jangka panjang dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar. Komisi 3 DPRD Cianjur memberikan ultimatum kepada manajemen pabrik. Jika dalam waktu sepekan tidak ada perbaikan, pihaknya akan mengeluarkan surat rekomendasi agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur menutupnya. Heri Setiawan, Bandung TV.